warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di YouTube channel saya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang banyak. Di video kali ini saya mau ngajak teman-teman untuk mereview salah satu peralatan akuarium, yaitu ini pembersih kaca akuarium. Nah, kebetulan saya punya 3 pembersih kaca. Nah, masing-masing ada ini pembersih kaca. Ini saya nggak tahu mereknya apa, tapi saya beli murah banget waktu itu, mungkin sekitar 50.000 kali ya. Terus ini pembersih kaca ini juga, ini dulu saya beli juga, ini murah sekitar mungkin 110.000. Nah, ini pembersih kaca ini nih, flipper yang standar ya. Dan di masing-masing ini punya kelebihan dan kekurangan gitu. Ini harganya sekitar pokoknya di atas 500 lah pembersih kaca ini gitu. Tuh, istri saya tegak lotot harganya. Ya tegak kata lotot harganya, hah? Ya emang mahal karena keperluannya juga untuk akuarium yang lebih besar lagi ya, yaitu ketebalan kacanya. Jadi, nah kalau yang ini nih, ini mungkin untuk di akuarium saya kan ukuran ketebalan kacanya kan 12 mili, jadi tidak mungkin memakai ini, jadi harus memakai flipper ini. Dan yang ini apalagi nggak mungkin bisa digunakan, nanti kita lihat cek ya. Dan saya mau ngulas yang ini nih, flipper ini emang dari harga cukup mahal, tapi maaf ya teman-teman ada anak, cukup mahal, tapi dia kekuatan daya rekatnya ya sangat kuat sekali. Bayangkan ini saya pernah sampai kejepit apa yang gini kan, sampai sakit banget kejepit kayak gini, kejepit tuh kan, nih keras banget ini. Dan ini memang khusus kaca untuk 12 mili. Nah sementara ini mungkin kemarin saya kaca di ukuran 8 mili aja, ini masih agak kurang ya. Nah kalau ini masih lebih baik nih untuk 8 mili, masih agak keras cengkeramannya. Dan flipper ini produksi dari, kurang tahu juga produksi mana, tapi dia punya kelebihan memang kekuatan daya tarik magnetnya ya. Karena kalau baca-baca sih dia dari inti bumi yang apa aja itu lupa. Tapi saya suka dengan kepraktisannya karena dia memiliki selain dia aduh keras banget ya, selain dia untuk membersihkan kaca, dia juga bisa membersihkan kotor-kotoran kaca yang lewat ini. Kalau ada kerak-keraknya, kalau misalnya ada alga atau apa, ini bisa dikelop pakai ini. Dan ini termasuk efektif ya. Nah sekarang kita coba ya masing-masing ya. Nah ini kan kita coba pakai ini, apakah dia mampu untuk menempel di sini, kita tes ya. Nah kita tes coba ini. Nah itu lemah tuh, dia tuh nggak terlalu keras tuh, dia lemah tapi kurang. Nah itu kan kalau kita misalnya kita goyang dikit gitu hilang tuh dia. Kan susah kan mau itu tuh. Nah, nggak dapat kan. Makanya ini tidak bisa untuk kaca 12 mili. Sekarang kita coba. Kalau yang ini sudah pasti nanti tenggelam malah akan repot gitu kan. Ini tidak sebagus yang ini ya. Sekarang kita coba flipper. Keras banget nih asli. Nah, kita coba ya. Nah, gitu. Lihat itu, keras dia. Dan kita bisa balik ya. Mana baliknya sih? Ini bisa bersihkan kaca. Ini buat kotorannya nih di ujung pisaunya. Jadi kalau ada kotoran itu langsung bersih. Nah, kita lepas lagi Pak ya. Nah. Nah, tuh. Ya, ini kalau pakai tarik kencing juga dia sangat ini ya, bagus ya, dan nggak bakal bisa lepas ya. Nah, beda kalau dengan yang tadi itu. Jadi, emang harganya terbilang cukup mahal ya. Ya, cukup mahal, sangat mahal lah, karena ini kepentingan juga untuk kaca 12 mili. Flipper ini punya 3 varian ya. Pertama varian yang flipper nano itu untuk ukuran kaca adalah 5-8 mili. 5-10 mili kalau nggak salah. Nah kalau yang flipper standar ini yang 10 sampai berapa 12 mili gitu.
lalu ada flipper satu lagi itu lebih keras lagi itu mungkin untuk kaca di atas mungkin 15 mili atau 19 mili itu. Nah ini dia teman-teman, jadi tingkat kebersihannya juga lebih ini ya, lebih kuat dan apa ya lebih enak aja. Jadi kalau untuk membersihkan kerak-kerak juga akan mudah gitu loh. Gitu. Nah, itu. Jadi ya ada harga, ada rupa lah. Nah, paling itu aja sih. Review pembersih kaca, saya mau review apa lagi gitu loh. Karena emang ini khusus untuk kaca 12 mili ya. Oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya serta bukan kena ya Allah Dennis. Tekan tombol karangnya tuh. Oke, itu dulu review sika dari saya. Emang enggak lama-lama reviewnya karena cuma review pembersih kaca doang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dan buat yang nonton jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya serta jangan lupa like dan share dan suka komen. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.